Dengan tunduk pada otoritas pemimpin, maka karakter kita semakin dibentuk menjadi lebih indah. Wow, kita bisa lihat karakter seseorang bukan dari pencapaiannya, bukan dari karismanya, tapi dari penundukan dirinya kepada otoritas yang ada di atasnya. Wow. Nah, saya mau bagi kepada kita lagi, yaitu 3 tujuan daripada penundukan diri. Yang pertama, penundukan diri tujuannya membentuk karakter kita. Membentuk hati kita agar taat. Sesungguhnya hati manusia pada dasarnya jahat, suka melawan, ngeyel. Dengan kita belajar tunduk sama otoritas, maka akan membentuk karakter kita yang sombong dan rendah hati. Yang kasar jadi lemah lembut. Yang suka melawan jadi respek sama orang lain. Contoh, Musa seorang pemimpin yang kejam. Ketika dia lihat orang Mesir pukul orang Yahudi, Musa emosi, langsung tusuk orang Mesir itu sampai mati. Dia lari ke Midian karena takut dibunuh sama Firaun, dan dia tinggal di Midian. Dia menikah dengan Sipora, dan Musa akhirnya bekerja di bawah perusahaan mertuanya, Yitro. Dan Musa banyak dididik dan dibimbing sama Yitro mertuanya selama 40 tahun. Wow. Musa coba menundukkan diri sama mertuanya, mengurus usaha kambing domba mertuanya, mengikuti arahan mertuanya. Maka buah dari penundukan diri Musa membentuk Musa dari seorang yang emosional menjadi seorang yang paling lemah lembut di seluruh muka bumi ini. Dari seorang kejam jadi seorang yang punya belas kasihan. Dari seorang yang selfish jadi seorang selfless. Mustahil bila kita lebih mudah tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan, namun sulit untuk tunduk kepada pemimpin kita yang kelihatan di depan mata kita sendiri. Dengan tunduk pada otoritas pemimpin, maka karakter kita semakin dibentuk menjadi lebih indah. Wow, kita bisa lihat karakter seseorang bukan dari pencapaiannya, bukan dari karismanya, tapi dari penundukan dirinya kepada otoritas yang ada di atasnya. Ibadah Onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.